Acaranya gimana menurutmu? Enak, bisa makan sama teman-teman dan bareng-bareng gosok gigi bareng-bareng dan membaca buku di perpustakaan keliling. Dari kegiatan ini kami harapkan agar wali murid juga mengetahui pentingnya gizi serta anak-anak menambah pengetahuan bagaimana menjaga kesehatan. Nah, tadi juga diberikan sosialisasi tentang gosok gigi dan lain-lain sebagainya. Kesehatan anak-anak ini sendiri di wilayah pinggir seperti apa, Bu? Sebenarnya dari Dinas Kesehatan Kota Semarang sudah luar biasa. Dinas Kesehatan ada program screening kesehatan untuk anak-anak mulai dari TK, SD, sampai SMP itu 1 tahun 2 kali.